Yahoo, binasan. Welcome back again with Mr. K di sini. Sorry G, kemarin gak ada konten. Ya, sebenarnya sengaja sih. Mimin kemarin emang rencana mau istirahat dan refreshing, menghibur diri di situasi yang masih pandemik ini. Entahlah, kapan akan berakhir ya? I really miss picnic. Oke, cukup basa-basinya. Sekarang Mimin mau ngobrol membahas tentang sosok Charlotte Katakuri setelah bertemu Luffy dan bertarung dengannya. So, without ngenteni long-long again, let's go mawon ke konten. Dia adalah anak kedua dari Big Mom, dari kembar tiga yang walaupun kelihatannya berbeda wajah, tapi postur tubuh mereka sama. Ada Charlotte Katakuri, ada Charlotte Oven, dan Charlotte Daifuku. Mereka bertiga adalah kembar, dan sudah dikonfirmasi sama Oda Sensei sendiri kok. Kita sudah melihat pertarungan Luffy dan Katakuri yang begitu sangat epik. Bahkan pertarungan yang terdengar mustahil dimenangkan Luffy. Tanpa diduga, Luffy malah menang melawan anak terkuat Big Mom. Sekaligus saat itu pula, gelar orang yang tak pernah kalah yang disandang oleh Katakuri harus lenyap karena dia berhasil tumbang dikalahkan oleh rookie seperti Luffy. Saat pertarungan Katakuri dan Luffy terjadi, kita ketahui sendiri bahwa Katakuri punya sekali banyak kesempatan untuk mengakhiri hidup Luffy. Mulai dari awal pertarungan sampai akhir, Katakuri bisa saja melakukan hal itu kan? Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin jawabannya sederhana. Sepertinya Katakuri ingin membuat Luffy mengeluarkan semua potensi kekuatan yang dia miliki dengan memberikan semangat untuk terus bangkit. Walau Katakuri tahu sendiri, Luffy jatuh berkali-kali. BTW, sejauh Mimin ngikutin One Piece ya, satu-satunya musuh yang ada di serial ini yang meminta Luffy untuk bangkit kembali, kayaknya sih hanya Katakuri saja. Kalau salah mohon dikoreksi ya, mengingat gak mungkin juga Mimin cek satu persatu episode lagi dari 900 episode lebih yang ada. Cuma, ini seingat memori yang ada di kepala Mimin sebagai fans One Piece biasa. Lagian, kalaupun salah ya, berkat semangat yang diberikan Katakuri ketika dalam pertarungan gila-gilaan di dunia cermin, Luffy pun bisa belajar dan sedikit menguasai Kenbunshoku Haki tingkat lanjutan. Hingga akhirnya, seperti yang kita ketahui sendiri di Akuano Kuni ini, Aor Baka Senchou akhirnya gak cuma menguasai Kenbunshoku Haki tingkat lanjutan, dia juga menguasai Busosoku Haki tingkat lanjutan. Semua ini suka gak suka ya, ada jasa Katakuri dalam membuat Luffy bisa menguasai potensi dari penggunaan Haki itu sendiri. Thanks Katakuri. Dia telah menjadi sosok yang luar biasa, menjadi antagonis yang sangat disukai fans One Piece di seluruh dunia. Bahkan sampai-sampai ya, diharapkan bisa bergabung dengan SCP Grand Fleet loh, minimal. Walau gak ada clue-nya, tapi harapan terhadapnya agar bisa jadi bagian dari orang yang membantu Luffy sangatlah banyak. Mimin saja termasuk orang yang berharap Katakuri bisa membantu Luffy di petualangan-petualangan selanjutnya. Harapan ini timbul gara-gara sikap Katakuri yang salah satunya saat melawan Luffy dia ingin pertarungan yang adil. Karena ini adalah pertarungan antar dua pria dengan keyakinan yang kuat. Katakuri tidak ingin ada yang membantunya. Bahkan saat Luffy diganggu Charlotte Flampe, Katakuri sangat marah besar pada Flampe. Cuma karena Flampe adalah anggota keluarganya sendiri, Katakuri tak mau melukai keluarganya. Malahan sebagai gantinya, dirinya melukai tubuhnya sendiri dan meminta maaf kepada Luffy. Padahal ya, kita juga tahu sendiri, Luffy tidak mempermasalahkan mau adil atau tidak, karena dalam pertarungan bajak laut, tidak ada yang namanya fair. Di manga chapter 902, saat flashback masa kecil kehidupan Katakuri, kita bisa melihat sendiri momen Brule kecil terluka di bagian wajahnya gara-gara Brule dibully oleh orang lain. Luka di wajah Brule pun gak bisa hilang hingga membuat bekas luka permanen sampai sekarang kan? Nah, saat Katakuri tahu akan wajah adiknya terluka, dia jadi marah besar. Padahal bukan salah Katakuri, tapi sebagai kakak, dirinya punya tanggung jawab sebagai seorang pelindung bagi adiknya. Dan bisa kita lihat sendiri ya, orang yang telah melukai adiknya Brule langsung dihabisi oleh Katakuri. Mungkin momen inilah yang menjadikan Katakuri sebagai orang yang tak pernah kalah. Dan yang terakhir di chapter 902 juga, kita mengetahui fakta bahwa Katakuri sebenarnya orang yang bersahabat. Bisa diajak bercanda, walaupun yang bisa kita lihat hanya saat masa kecilnya saja sih, bersama saudara kembarnya dan kakaknya Perospero. Tentunya dia juga punya senyuman bahagia kok. Ya, thanks lah buat Brule. Berkatnya kita bisa mengetahui ternyata Charlotte Katakuri bisa tersenyum senang saat mendengar Luffy berhasil kabur dari dunia cermin dan sukses selamat kabur dari Whole Cake Island.
Finally, sebelum ku tutup video ini, Charlotte Katakuri, you are the best enemy, best teacher, and best true rival for Luffy. Thank you for making our Bakasencho become so extremely strong. So, see you again next time. Adios ya Karamelo, stay safe everyone. Please reban saja di rumah bagi yang dapat jatah reban. Salam, Anime Maniacs!